itu lah pas kita lagi ini aja jangan mesti ditentang ya jawab apa yang melakukan kamu kan bonceng pak bonceng siapa yang bonceng ada dalam terhadap pelaku 10 pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Terhadap pelaku dikenakan undang-undang darurat dengan ancaman pidana 10 tahun dan terhadap pelaku yang tidak membawa senjata tajam dikenakan pasal pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama.